Assalamualaikum Bobotoh Sadayana, jumpa lagi di channel Inu Gebela TV. Sesuai dengan janji saya akan mengupdate tentang kunjungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api bersama Ketua Umum PSSI. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Inu Gebela TV. Nuhun Bobotoh. Ingatnya kalau kunci. Benar moga hajat nih. Sepoek sudah lewat. Ini lagi menunggu kedatangan Bapak Menteri bersama Ketua Umum PSSI, guys. Kayaknya sudah datang beliau. Ayo kita ke bawah, guys. Langsung ke BLA nih. Mengawal. Mobil ke sana, ke atas. Ini Pak Teddy anu di depannya. Ini untuk hanya VIP, Pak. Ini buat penonton. Ini mau berkeliling stadion, guys. Di Ring Road GBLA mau berkeliling beliau-beliau nih. Pejalan kaki. Ayo kita langsung masuk ke Royal Box dan nanti menuju VIP. Nah, ini beliau-beliau sudah pada datang, guys. Kita tunggu saja di sini. Contohnya udah banyak, tapi kita juga aplikasikan dengan budaya lokal.
Pak,
PPP Pak Suryawan, kemudian Pak Kapolda, Pak Tutana, dan Pak Sekda, Pak Sekda Kota, dan U, Pemprov Jawa Barat, Pak Sepak Bola, dan Jadi, siang hari ini saya datang ke Bandung. Khusus untuk melihat stadion yang akan digunakan sebagai home base Persib dan juga akan digunakan untuk pertandingan-pertandingan kompetisi Liga 1 musim kompetisi 2022-2023. Khusus untuk GBLA, tentu kami harus bisa memastikan pertama tentang kelayakan secara teknis, yang kedua adalah kenyamanan, dan yang ketiga adalah pengamanan. Tadi saya sudah mendapatkan penjelasan ya dari Polda, dari Pak Kapolda, yang sudah memberikan penjelasan tentu di wilayah tugas beliau. Kemudian juga tadi saya sudah berkeliling di GBLA dan juga saudara Teddy sudah menjelaskan seperti apa rencananya sejak dari penjualan tiket dan sampai dengan mereka penonton keluar kembali ke tempat masing-masing dari GBLA, dan juga koordinasi dengan berbagai instansi yang dipimpin oleh, di mana untuk memastikan jalannya kembali kompetisi Liga 1. Dan alhamdulillah sudah fix bahwa besok kita akan kick off di Bali. Dari sekian yang kita diskusikan, salah satu adalah Kemenpora mengajak kami untuk melihat stadion GBLA yang akan dipakai pertandingan home Persib Bandung. Oleh sebab itu kami berada di sini untuk memastikan kembali kelayakan stadion ini, dan kita sudah lihat tadi bahkan dari manajemen Persib sudah menjelaskan berkaitan dengan tempat-tempat yang kira-kira menjadi scanning dari mulai ring 3, ring 2, dan ring 1. Tentunya harapan kami kepada pengelola pertama, mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki sedikit-sedikit. Yang kedua, tentunya kepada supporter pecinta Persib Bandung, di mana ini supporter terbesar yang ada di Indonesia, bahkan di negara Asia. Kami berharap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh manajemen, oleh federasi, oleh pemerintah, yaitu yang akan datang ke sini harus yang sudah punya tiket. Sehingga kami sebagai ketua umum PSSI berharap tidak ada kejadian seperti kemarin, karena memang itu membuat situasi sepak bola khususnya di Persib atau di Boboto atau di supporter menjadi dirugikan karena tidak ada penonton. Padahal kemarin kami sudah ingin melakukan gelar pertandingan AFF U19 di sini, tapi karena tidak ada penonton tidak mungkin. Kita juga akan gelar FIFA Matchday nanti, kalau nanti ini mungkin bisa berjalan dan baik. Hal yang tidak mungkin kami akan geser ke sini. Beberapa FIFA Matchday akan kita selenggarakan bulan September ke depan. Selamat kepada Persib Bandung, terima kasih Pak Kapolda sudah atensi, pengamanan luar biasa. Kepada pemerintah Kota Madya yang memang persiapan ini diberikan hak untuk pengelolaan kepada Persib Bandung. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak Kapolda. Kami akan memulangkan orang yang tidak membawa tiket masuk ke ring-ring yang telah ditetapkan. Yang kedua, tidak ada pembelian tiket di stadion. Semuanya dilakukan secara online. Jadi jangan terpedaya, jangan percaya omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, buat tiket bisa dibeli
di sekitar stadion atau sekitar stadion. Semuanya menggunakan online dan dengan melaksanakan pengawasan secara bocor dari ring yang telah ditetapkan bersama dengan Panpel. Kami juga mohon izin Pak Menpora dan Pak Ketum untuk mencegah ini. Kami akan juga operasi kepada orang-orang yang masih memanfaatkan hal begitu untuk jual tiket, Pak. Kami akan melakukan tindakan menyebar personil untuk melakukan penjagaan agar itu tidak terjadi. Dan yang masuk ke dalam, kami mohon untuk tidak membawa barang-barang berbahaya dan lain-lain. Para Kapolres akan datang ke titik-titik kumpul pemberangkatan Bobotoh, Persib atau Viking dimanapun berada untuk memastikan yang berangkat dari wilayah lain yang datang ke sini adalah orang yang sudah membeli tiket secara online dan yang bisa dipakai. PSSI, kembali untuk DPLA yang kemarin berada kejadian, kita diskusikan memang dan harus bukan di sini saja. Staf stadion yang menjadi penempatan kompetisi pasti ada dari PSSI dan dari BIM. Kalau ini mungkin lebih. Bahkan saya nanti akan juga melihat ke sini. Terima kasih. Cukup ya. Dan menjadi home-nya Persib. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Nuhun, Pak. Siap. Pak Ema, ini Pak Sekda. Alhamdulillah, Bobotoh semuanya telah kita ketahui bahwa izin Stadion GBLA untuk menyelenggarakan Liga 1 sebagai humbes Persib telah turun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Menpora, Ketua Umum PSSI dan tentunya Bapak Kapolda. Hatur nuhun pisan. Jangan lupa like, komen dan subscribe Bobotoh. Pokona Persib salawasna. Nuhun Pak Kapolda, nuhun Pak Menpora. Akhirnya Stadion GBLA resmi jadi humbes Persib 2022. Nuhun.